Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nanti insyaAllah. Bapa-ibu yang berkat Allah, kita akan sambung pelajaran kita yaitu tentang seputar adab rumah. Dan di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas beberapa adab, yaitu hendaknya pemilik rumah tidak memelihara sesuatu yang diharamkan Allah, yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk dalam rumah, yaitu malaikat rahmah. Dan yang dimaksud adalah anjing, patung atau lukisan. Kemudian hendaknya tidak terlalu bermewah-mewah dalam membangun rumah sendiri, kecuali dibutuhkan. Dan kebutuhan itu memang berdasarkan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai membangun rumah karena hanya untuk memamerkan prestise kita, artinya memamerkan siapa kita di tengah masyarakat. Jangan itu yang diniatkan. Kemudian termasuk yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu tidak berlebihan dalam menghiasi. Tadi tidak berlebihan dalam bermewah-mewah membangun rumah, dan juga yang hendaknya tidak berlebihan dalam menghiasi di dalam rumah atau interior rumah. Jadi cukuplah yang kira-kira kita sudah aman, bisa hidup nyaman, nikmat di dalam rumah kita sendiri. Jangan menghabiskan harta kepada perhiasan pernak-pernik di dalam rumah yang terlalu berlebihan, hanya untuk indah dipandang mata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah pernah menegur Aisyah yang sedang memasang karpet atau permadani di dinding rumahnya, lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu seputar adab-adab di dalam rumah. Karena kita memulai membicarakan adab ini, adab mulai masuk ke dalam rumah, sebelum masuk ke dalam rumah, kemudian adab ketika di dalam rumah, dan pada malam ini kita sambung insyaallah dengan pembahasan adab ketika keluar dari rumah sendiri. Jadi adabul khuruj minal manzil, adab ketika keluar dari rumah kita sendiri. Jemaah melakukan Allah, seorang muslim yang keluar dari rumahnya tentunya dia berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rumah dia butuh perlindungan, maka di luar rumah dia lebih butuh kepada perlindungan Allah. Maka kita hendaknya melakukan apa yang diamanahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri kita, memohon perlindungan pada diri kita. Nah, apa saja yang Nabi ajarkan ketika keluar dari rumah? Yang pertama yang dituliskan oleh para ulama yaitu taqdimul yumna 'alal yusra. Hendaknya dia mendahulukan kanannya, artinya keluar dengan kaki kanannya
dibandingkan dengan kaki kirinya. Artinya, langkahkan dulu yang kanan untuk keluar dari pintu rumah. Dan ini bersifat umum. Dalil-dalil bersifat umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau gaya hidupnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kullih. Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu, maka dia lebih suka, artinya melakukan sesuatu yang dianggap mulia atau memuliakan diri, seperti berhias atau sesuatu di tempat yang mulia, maka beliau lebih suka memilih yang kanan untuk didahulukan. Di sini dicontohkan oleh Aisyah ketika beliau pakai sandal. Pakai sandal Rasulullah, kanan duluan yang dimasukkan, ya Pak. Ini kita keluar dari masjid, mungkin perlu berfikir, berapa kali sudah kita mengikuti Nabi dengan cara memilih kanan duluan untuk dimasukkan ke dalam sandal. Oh ada, alhamdulillah. Tapi ada itu karena ikut Nabi atau karena refleks? Kalau kita melakukan itu karena memang mengetahui ilmunya, maka dia mendapatkan pahala karena itu. Berarti ilmunya yang membuat dia berpahala. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan refleks padahal kita tidak tahu, itu hanya pekerjaan mubah saja. Jadi makanya dengan menuntut ilmu, kita tahu bahwa ini kita sudah melakukan apa yang diminta Nabi. Dan nanti pekerjaan-pekerjaan sederhana ini akan membuat Nabi mudah-mudahan memilih kita di antara orang-orang yang membuktikan cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membuktikan cinta pada Nabi itu salah satu yang paling kuat buktinya adalah ikut dengan apa yang diminta oleh Nabi dalam walaupun hal yang sekecil-kecilnya. Jadi Nabi kata Aisyah, kalau pakai sandal yang kanan duluan. Kemudian beliau juga menyisir rambut juga dengan kanan, bahagian yang kanan. Jadi beliau menyisir rambut bahagian yang kanan lebih dahulu. Nah, kemudian bersuci juga beliau memilih urusan yang kanan lebih dahulu. Wa fi sya'ni kullih, dalam semua urusan. Jadi yang sifatnya memuliakan diri dan menuju ke tempat yang mulia. Nah, ini pilihan Rasulullah. Dan tentu kalau dilakukan oleh Rasulullah, ini adalah sesuatu yang datang dari Allah. Karena Rasulullah ini di dalam pengawasan, bimbingan Allah. Rasulullah ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dijaga agar tidak melakukan dosa yang menyebabkan umat mengikuti dosa beliau. Makanya beliau dijaga. Ada sedikit saja yang kira-kira akan menuju ke proses menuju dosa, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turunnya surat Abasa wa Tawalla itu teguran Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memalingkan wajahnya dari seorang sahabatnya yang meminta fatwa, meminta ilmu dari beliau, sedangkan beliau sedang menghadapi pembesar-pembesar Yahudi Quraisy yang bertanya tentang Islam. Jadi ketika sedang dalam keadaan itu, datang sahabat bertanya sesuatu, Rasulullah seperti bermuka masam. Jadi mungkin dalam konteks ini bukan waktu yang tepat untuk melayani sahabat, karena sedang ada pembesar Quraisy yang diharap mereka lebih fokus untuk bisa mendengarkan Islam. Tapi ternyata turun ayat Allah. Allah menegur Rasulullah. Belum tentu pembesar Quraisy itu mau masuk Islam. Tapi sahabatmu yang buta ini, anja'ahul a'ma, itu bisa jadi lebih mulia engkau layani daripada pembesar-pembesar Quraisy. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kalau melakukan sesuatu yang kanan-kanan itu petunjuk Allah. Nabi kalau bicara petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau bicara itu semuanya wahyu. Semuanya berdasarkan wahyu.
Maka oleh karena itu jamaah muliakan Allah. Masuk rumah itu sesuatu yang mulia. Rumah itu sesuatu yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana dalam surah An-Nahl. Allah lah yang menjadikan engkau memiliki mendiami buyutan, rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Jadi kita ini punya ide buat rumah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk mendirikan rumah melindungi kita dari cahaya matahari, dari curahan hujan. Itu juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah ini mulia, memuliakan manusia, memuliakan khalifah Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk apapun bagi semua makhluk lain selain anak Adam untuk memuliakan anak Adam. Jadi waktu Allah menyebutkan kepada malaikat yang diciptakan adalah khalifah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah tidak menyebut insan, padahal yang mau dicipta manusia. Tapi Allah tidak menyebut jenis apa yang mau dicipta. Yang Allah sebut adalah statusnya. Jadi kan kalimatnya kalau kita pikirkan, seharusnya Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi insan. Itu seharusnya. Tapi Allah tidak sebut jenisnya. Yang Allah sebut status, dia khalifah. Khalifahnya yang Allah angkat. Ketika Allah menyebutkan khalifah, maka tertangkaplah maksud semua penduduk bumi yang lain. Allah akan tundukkan untuk memuliakan khalifah. Makanya Bapak Ibu maka Allah, sesama kita Bani Adam saja, itu kalau kita punya jabatan lebih tinggi sedikit, itu sudah mulai memuliakan. Beda kok. Anggota DPR rumahnya beda dengan yang penjilat DPR. Yang betul-betul yang anggota DPR, nya rumah beda dengan para penjilatnya. Penjilat sudah capek jilat, tidak ada apa-apa. Oh, rumah presiden, beda. Di antara sesama kita saja sudah kita saling memuliakan. Maka Allah tundukkan semua makhluk untuk memuliakan Bani Adam. Salah satunya Allah izinkan pepohonan untuk dipotong, ditebang, lalu begitu mudahnya digergaji, lalu begitu mudahnya ditempelkan hanya untuk membuat rumah manusia. Allah sediakan semua peralatan untuk dikeluarkan. Sungai mengeluarkan pasirnya, diberikan bebatuan yang tidak ada habis-habisnya. Padahal ratusan tahun sudah digali itu sungai, tapi tidak habis-habisnya pasir. Allah tundukkan sungai, Allah tundukkan semuanya, air, binatang, semuanya hanya untuk memuliakan khalifah. Maka pembuatan rumah itu bahagian daripada Allah tundukkan makhluk lain. Allah mudahkan kita. Maka rumah ini salah satu kemuliaan. Dapat rumah itu salah satu tanda-tanda sa'adah, kata Rasulullah. Alamatus sa'adati arba'ah, kata Rasulullah. Empat, ada empat tanda engkau sudah bahagia di dunia. Di dunia, apa dia? Yang pertama, al-mar'atus salihah. Kalau engkau dapat istri yang salihah, itu tanda bahagia. Kemudian yang kedua, engkau mendapatkan al-jarus salih, tetangga yang salih, engkau bahagia. Karena kalau mendapatkan tetangga yang falih, itu pak masya Allah hidup luar biasa menderita. Lewat sedikit saja garis itu bisa ribut. Air parit bisa ribut. Curahan hujan kalau tetangga tidak soleh, bacul kena ngatuh jih karu. Tapi kalau tetangga soleh, hana pupu. Kalau perlu air-air dalam sumur kamu, campakkan ke rumah kami semuanya. Enggak ada masalah. Kita sama-sama muslim, kita dibangunkan solat subuh, pergi bersama, subhanallah. Kebahagiaan. Maka sebelum cari rumah, apa kata Umar bin Khattab, al-jar qabla ad-dar. Ketika ingin mendirikan rumah, lihat dulu sekelilingmu siapa tetangga, baru engkau buat rumah di situ. Jangan cari rumah dulu baru menyesal ternyata tetangganya orang yang membuat kita tidak nyaman tinggal di kampung itu. Kesalahan kita lihat rumah dulu, bukan lihat orang dulu. Lihat dulu kalau kita mau sewa rumah, beli rumah, tanya dulu kanan kiri siapa. Kalau kanan kirinya orang-orang baik, walaupun rumah kecil seperti istana,
Rasanya, rasanya saja. Tapi kalau rumah seperti istana, tetangga kanan kiri itu bukan orang baik, maka rumah itu menjadi kecil. Dan kita pun ingin pindah, ingin jual rumah, tidak nyaman lagi tinggal. Nah, itu tanda bahagia. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, al-maskan al-hani. Engkau dapat rumah yang nyaman. Itu sudah tanda bahagia. Lalu engkau yang keempat mendapatkan al-markab al-hani. Engkau ada kendaraan yang nyaman. Karena kalau ada kendaraan, Pak, perjalanan kita mudah. Kita punya Honda, ya, baik Honda itu mereknya Suzuki atau Yamaha. Kibang cara merek Honda, Suzuki atau Yamaha. Kita punya Honda merek Suzuki atau Yamaha. Butut, Pak, butut, second. Tapi bisa jalan, subhanallah. Kalau jalan kaki menuju ke masjid dari tempat kita, itu bisa setengah jam. Dengan motor tersebut, subhanallah, 7 menit sampai. Kemanapun mudah. Itu sudah bahagia di dunia, kata Rasulullah. Maka rumah bahagia, rumah mulia. Kalau keluar dari rumah, berarti kita keluar dari tempat yang mulia. Maka disuruh dahulukan kaki kanan. Mohon maaf, disuruh dahulukan kaki kiri. Saya salah terjemahkan tadi, disuruh dahulukan ke kiri. Karena keluarnya dari tempat yang mulia, menuju ke jalan. Menuju ke jalan. Jadi, kalau masuk rumah dengan kaki kanan, lebih dahulu, kalau keluar rumah dengan kaki kiri. Nah, mohon maaf dari tadi, salah yang saya jabarkan. Kenapa begitu? Imam Nawawi menjelaskan, dalam syarah Sahih Muslim, bahwa rumah tempat mulia, jalan itu tempat yang kurang mulia dibandingkan rumah. Maka disuruh keluar dengan kaki kiri menuju ke jalan. Nah, jadi jemaah mudahkan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan ini walaupun hal sederhana, paling kurang tiga dua ke tingan dengan kaki kiri keluar dari rumah. Nah, ini adab keluar dari rumah yang pertama. Berikutnya, ada yang jarang dilakukan oleh umat tapi sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatu rak'atain qabla al-khuruj min al-bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering salat dulu 2 rakaat sebelum dia keluar dari rumah. Nah, ini salat apa ini? Kalau waktunya waktu duha, berarti boleh dilakukan langsung salat duha. Tapi kalau sudah selesai salat duha dan kita mungkin keluar dari rumah setelah kita tadi melakukan salat, ingin keluar dari rumah, itu boleh lakukan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak untuk keluar dari rumah. Dan ini berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, iza kharajta min manzilika fassalli rak'atain. Kalau engkau mau keluar dari rumahmu, salatlah dulu 2 rakaat. Tamna'anika makhraj as-sau. Kalau engkau keluar dari rumah, salatlah 2 rakaat, maka engkau akan dicegah oleh Allah untuk mendapatkan keburukan di luar rumahmu. Wa iza dakhalta ila manzilika, nanti kalau engkau masuk kembali ke rumahmu, fassalli rak'atain, salat lagi 2 rakaat. Tamna'anika madkhal as-sau, maka engkau juga akan dicegah oleh Allah untuk mendapatkan keburukan di dalam rumahmu. Jadi Rasulullah mengatakan salat 2 rakaat, salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah mutlak itu ya niatnya salat sunnah saja. Jadi salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak ada prosedural khusus. Boleh dilakukan kapan pun, di mana pun, ya, dengan sakit uleh, ribut sama isteri, salat 2 rakaat. Niatnya salat sunnah saja. Jadi jangan berniat sengaja aku salat karena ribut dengan isteri 2 rakaat karena Allah, tidak perlu. Jadi jangan berniat sengaja lu sembahyang 2 rakaat untuk terbit dari rumah mana, tidak ada. Itu tidak perlu dilafazkan dalam hati. Jadi salat sunnah 2 rakaat apapun, di manapun, itu salat sunnah mutlak tanpa proseduran. Cukup 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Kalau engkau salat lebih dahulu sebelum keluar dari rumahmu,
Ini terutama diutamakan pada safar-safar panjang. Safar panjang, artinya safar yang menyebab yang kita mungkin perlu jeda waktu untuk kembali ke rumah. Nah, mau ke kantor termasuklah. Apalagi sampai menjadi safar yang menyebabkan bolehnya salat, qasar atau jama'ah. Itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Jadi tidak perlu kalau cuma perjalanan pendek, mau ke warung tetangga, salat dulu 2 rakaat. Nanti pulang dari warung, salat lagi 2 rakaat. Umar katunggu, katu walung dua campli. Sudah lupa beli cabai, salat lagi 2 rakaat. Boleh lagi, boleh. Itu tidak perlu benar. Anak truk lagi nyan. Jadi ini safarnya yang sifatnya safar mungkin bisa jadi 4 jam. Mungkin kita pulang salat asar, waktu asar. Itu berlakulah hal-hal seperti ini. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang dilakukan oleh umatnya. Jadi Nabi benar-benar mengajarkan kita cara melindungi diri, menyerahkan urusan kepada Allah dengan salat 2 rakaat. Makanya banyak cerita orang-orang saleh ketika di dalam keadaan bahaya, mereka memohon untuk salat 2 rakaat. Mereka memohon untuk salat 2 rakaat. Jadi saya dapatkan dalam beberapa tafsir disebutkan kisah-kisah orang terdahulu, ada yang mau dirampok, ini sedang mau dirampok, sudah siap mau dibunuh, dia cuma minta, mohon aku diberikan izin salat 2 rakaat, setelah itu ambil hartaku, ambil kudaku. Nah, ketika dia salat, tiba-tiba diri turunkan oleh Allah malaikat yang menjelma jadi manusia dengan senjata di tangan, langsung membunuh perampok tersebut. Dan itu bukan satu dua cerita, kita dapatkan dalam berapa kitab. Jadi jemaah melakukan Allah, salat ini menyerahkan urusan kepada Allah. Makanya kita kalau dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sedang tidak tahu mau melakukan apa jalan keluarnya, salatlah 2 rakaat. Maka saya jarang sekali melihat ada orang yang mau tes PNS salat dulu 2 rakaat. Tidak. Yang banyak itu mempersiapkan pulpen, lalu kemudian papan untuk nulis, kemudian siapkan macam-macam. Yang salat 2 rakaat jarang. Makanya banyak yang tak lulus. Yang daftar 1,000 lulus dia. Memang karena diterima cuma satu orang, kan begitu ceritanya. Tapi intinya dalam semua urusan, oh mahasiswa kesulitan menghadapi dosen, mungkin dosennya susah untuk bertemu, salatlah 2 rakaat. Mohonlah kepada Allah, ya Allah lunakkan hati dosen ini. Maka insya Allah tidak bertemu pun dapat A. Tapi jangan dilaksanakan oleh mahasiswa yang terdengar-dengar, terbangai-bangai. Karena intinya disuruh belajar, bukan disuruh dengan hal yang begitu. Ini berarti ada salat sunnah mutlak sebelum kita keluar dari rumah. Nanti pulang juga sunnah. Dan salat itu yang jangan dilakukan hanya di waktu-waktu yang diharamkan. Waktu-waktu yang dimakruhkan. Berikutnya, ada berikutnya. Yaitu membaca zikir-zikir zikrullah ta'ala bima sabata anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar dari rumah, bacalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus zikir yang diajarkan oleh Rasulullah? Sebenarnya tidak wajib. Karena doa dan zikir agak sedikit bebas. Tidak seperti aturan yang kita lakukan di dalam salat. Karena kalau dalam salat urusannya sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat, kata Rasulullah. Tapi kalau urusan selesai salam, itu agak sedikit bebas, tapi utamakan memilih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu menaka Allah, kalau kita baca kitab-kitab yang mengajarkan zikir Nabi, kita banyak meninggalkan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Coba buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi waktu mengajarkan zikir Nabi setelah salat. Setelah astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, langsung tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Lalu la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Lalu baru Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Pertanyaannya, berapa masjid yang mengamalkan zikir Nabi? Jadi minta ada dengar awak.
Padahal itu yang diajarkan di dalam kitab-kitab. Itu yang diajarkan gaya Nabi berzikir setelah salat. Walaupun begitu, tidak baca ini bukan menyebabkan dosa. Tapi lebih afdal memilih yang punya Nabi. Jadi yang kita zikirkan tidak mengapa. Okey saja, tidak masalah. Tapi lebih afdal memilih zikir-zikir Nabi. Karena beliaulah yang paling tahu apa maksud di balik sebuah zikir beliau. Nah, waktu keluar dari rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir. Salah satunya di antaranya yang Rasulullah ajarkan berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza kharaja ar-rajul min baitihi." Kalau seseorang keluar dari rumahnya, faqala, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Kata Rasulullah, kalau seseorang keluar dari rumahnya, lalu dia berdiri sebentar di pintu rumahnya atau sambil jalan dari pintu rumahnya, mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu hina izin, ketika bibir mengucapkan itu. Jadi kalau disebut dengan zikir ni, ini bukan zikir hati, ini zikir lisan. Jadi tidak bisa dengan hanya dibersihkan dalam hati. Ini zikir lisan, Pak. Jadi pas keluar ucapkan Bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah di depan pintu. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah tahu sesuatu yang gaib dengan izin Allah. Jadi Rasulullah tidak mengetahui semua yang gaib, tapi ada yang gaib yang Rasulullah tahu. Apa yang dilakukan oleh malaikat, apa yang dilakukan oleh syaitan, Rasulullah kasih tahu. Apa kata Nabi? Yuqalu hina izin. Di saat kita mengucapkan doa itu, maka kemudian malaikat berkata. Kan kita ada malaikat hafadah, ada malaikat pendamping. Kita ini selalu didampingi oleh malaikat dan didampingi oleh qarin. Qarin itu syaitan, pendamping. Apa kata malaikat ketika mendengarkan doa itu? Hudita, wa kufita, wa wukita. Tiga perkara Allah beri dengan mengucapkan doa itu. Pertama, hudita, engkau telah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Maksudnya, di jalan kita insyaAllah tidak tersesat. Oh, bertemu dengan orang sesat, insyaAllah Allah jaga. Bicara dengan orang sesat, kita Allah jaga. Tapi kalau GPS sesat, bisa jadi kita sesat. Karena hudita itu petunjuk yang bentuknya menjaga diri. GPS bisa salah. Jadi jangan terlalu percaya juga sama GPS, Pak. Misal dia katakan 100 meter ke depan, belok kanan. 200 meter ke depan, belok kiri. Razia rupanya. Kan cukup parah GPS. Jadi Bapak Ibu menakar Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dapat yang kedua dari Allah adalah wakufita. Engkau dicukupkan. Dicukupkan. Apa yang dicukupkan? Apa yang engkau tujuankan mau keluar rumah? Mau ke mana? Mau menuntut ilmu, Allah cukupkan. Mau cari rezeki, Allah cukupkan. Mau cari istri, belum tentu. Karena itu perlu pertimbangan dalil yang lain. Kan Allah mengatakan adil. Baru, jadi jangan mengira dengan baca doa ini. Kudemeng, aku baca doa ini. Kudemeng, tenang, tenang, kudemeng. Itu belum tentu. Sesuatu yang buruk, Allah tidak lindungi. Kalau tidak adil. Kalau tidak adil. Kemudian, yang ketiga, wawukita. Allah lindungi. Allah jaga engkau. Allah jaga dari apa? Dari perkara yang menyebabkan kita jatuh ke dalam maksiat. Jadi bukan maksudnya Allah jaga itu kita tidak akan kecelakaan. Orang soleh pun kecelakaan. Bisa kecelakaan. Jadi jangan berfikir ketika sudah baca doa ini, begitu datang mobil, tiba-tiba mobil orang lain terbanting sendiri ke kanan gara-gara kita baca doa. Tidak. Menyuruh kenang meninggal yang berjalan, meninggal siapa jalan. Orang-orang soleh banyak yang meninggal. Dulu waktu saya belajar di Biren, di Dayah Darul Istiqamah, kecil-kecil itu, guru kami Tengku Tenom, kalau mungkin bapak dari Biren tahu itu, beliau meninggal masuk jurang di Selawah. Masuk jurang di Selawah. Jadi jangan berpikir orang yang saleh itu tidak dapat meninggal. Banyak yang meninggal kecelakaan. Jadi apa yang Allah jaga ini? Allah jaga agar kita dalam perjalanan tidak jatuh ke dalam maksiat. Nah, itu yang Allah jaga. Karena itu lebih penting. Bisa jadi kecelakaan itu menyebabkan kita mudah masuk surga. Tapi kalau terkena maksiat malah menjauhkan kita dari surga. Jadi ada orang mengira begini, mungkin salah faham, mengira
kalau mati husnul khatimah, itu matinya dalam keadaan tersenyum, kemudian mata memandang ke atas, lalu mungkin dalam keadaan tenang. Padahal mati husnul khatimah tidak mesti begitu. Husnul khatimah itu bisa jadi meninggal dalam keadaan di bawah ketentuan Allah untuk mendapatkan pahala syahid. Salah satu, kata Rasulullah, di antara 7 golongan yang dapat pahala syahid, iaitu meninggal ditimpa sesuatu. Jadi jatuh sesuatu kepadanya atau ditimpa. Kecelakaan termasuk bahagian itu. Kecelakaan termasuk bahagian itu. Corona, meninggal, itu termasuk ta'un yang Rasulullah janjikan dalam hadis. Hari ini orang begitu lihat orang corona, aibnya minta ampun. Padahal orang corona itu sedang dimuliakan Allah. Sedang dimuliakan Allah. Kita sampai menolak jenazahnya seakan-akan menjadi aib. Inilah kebodohan umat hari ini. Nah, jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian fatanahalahu asyayatin. Ketika malaikat sudah mengatakan itu, maka syaitan kemudian berteriak. Apa teriakannya? Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Lalu syaitan berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana kita bisa menjatuhkan orang ini sedangkan dia sudah diberi petunjuk, dia sudah dicukupkan dan dia sudah dilindungi oleh Allah. Makanya yang membuat syaitan bingung untuk menjatuhkan orang dalam perjalanan itu ketika orang baca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan, Pak. Karena sebahagian orang yang ikut mengaji menyoal teori subhanallah. Oh, aku depanya, aku depa. Waktu orang cerita, nak tong kedengar doa. Oh, kami rehat aku depa ya. Nah, aku dengar-dengar. Saya ada dengar, tapi dia enggak pernah laksanakan. Padahal tujuan menuntut ilmu adalah untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar menjadi teori. Nah, kemudian ada satu hadis lain. Ada satu hadis lain yang menunjukkan tentang pentingnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Rasulullah, Ummu Salamah berkata, "Ma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti." Rasulullah itu kalau keluar dari rumahku, maksudnya dari rumah istrinya Ummu Salamah, kan Ummu Salamah meriwayatkan yang dia lihat. Dia tidak mengatakan kalau Rasulullah keluar dari semua rumah istrinya, karena enggak dia lihat. Maka dia mengatakan dari rumahku illa rafa'a tarfahu ila sama. Pasti dia berdiri dulu di depan pintu, lalu dia memandang ke langit, faqala, lalu dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Au azilla au uzalla, au adlim au udlam, au yajhal au ajhal au yujhal 'alayya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau menyesatkan. Kemudian aku berlindung dari tergelincir atau digelincirkan, dan aku berlindung dari mendzalimi atau dizalimi. Dan aku berlindung dari kebodohanku dan dibodoh-bodohi oleh orang lain. Makanya orang kalau baca doa ini waktu keluar, Pak, ini susah dibodohi orang. Walaupun dia bodoh tapi susah dibodohi orang. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Ini perlu doa ini untuk para pebisnis, baik pengen juga tapi atau bagi orang-orang yang memang berharap sesuatu, mungkin rezekinya atau kebaikan untuk keluarganya, maka keluarlah dari rumah, bacalah doa ini. Kalau susah dihafal, Bang, kalau susah dihafal, itu tempelkan di bahagian dalam rumah. Tempelkan di bahagian dinding terakhir samping pintu. Jangan di belakang pintu, karena begitu kita buka pintu, dia langsung ke dalam sana, ke dinding sana. Nampak lagi? Di dinding samping pintu, tempel. Jadi waktu buka pintu, berdoalah lebih dahulu sambil baca. Bagi yang susah untuk menghafal. Saya tidak janji, insyaAllah malam ke depan, saya bawa printnya. Nanti mungkin diperbanyak oleh panitia. Bapak bawa pulang, tempel di samping pintu. Ini doa ini. Karena doa tadi mudah, bismillahirrahmanirrahim. Doa ini insyaAllah, karena sudah saya siapkan, cuma malam ini saya tidak bawa, mencoba menghitung beberapa jamaah dulu. Kalau sampai 500 saya tidak jadi bawa. Berat daru. Tapi insyaAllah saya bawa minggu yang akan datang, tolong diingatkan Pak Nasir, ya, untuk di
tempelkan di rumah masing-masing. Ini doa-doa terbaik dari Rasulullah di saat kita keluar dari rumah.